Bang Sapi menemukan player yang punya rainbow huge kawaii dong. Nah, akhirnya kita berhasil dapetin dong guys. Nah, keren banget guys. Guys, kita lanjutin lagi ya mainin Pet Simulator X Roblox tadi guys. Kebetulan sudah ada update semalam guys, jadi kita akan langsung lihat aja. Semoga aja Bang Sapi bisa dapetin pet-pet terkuatnya dan huge pet terbarunya ya guys. Yaudah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke deh, kita mulai aja ke video. Oke guys, ini dia sudah update guys, dan di sini nggak tahu kenapa kok bisa ada semua pet terbarunya ya guys. Ini adalah pet-pet kawaii update ya guys ya, kawaii. Ini tema-temanya Jepang-Jepangan gitu ya guys ya, wibu. Ini gimana guys kalau menurut kalian ya? Menurut Bang Sapi sih keren-keren si petnya ya guys ya. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja coba ke KW World-nya ini. Cuman kita perlu ke limbo dulu untuk buka ya guys ya. Oke, sudah sampai di limbonya. Itu dia guys. Dari luar sih gerbangnya warnanya ada merah, ada pink-pinknya gitu ya guys ya. Ya udahlah, langsung aja kita coba ya guys ya. Karena Bang Sapi udah penasaran banget kira-kira world-nya atau dunianya kayak apa nih. Konnichiwa. Wah, bahasanya juga sampai bahasa Jepang ya guys ya. Dapat kawaii cat rainbow dan one axis dong guys. Kebetulan memang Bang Sapi ini cobainnya langsung tengah malam ya guys ya, begitu update. Dan coba langsung aja guys, kita lihat penampakan dunia terbarunya kawaii world-nya guys. Wah, tulisan-tulisan huruf Jepang di mana-mana. Dan di gedung-gedung ini ya guys, banyak banget kayak foto-foto gambar-gambar pet gitu guys. Tuh ya, ada pet kucing, yang ini ada lucky cat-nya. Wah, yang ini huge twilight dragon harusnya yang itu ya guys ya. Coba guys, menurut kalian itu apa? Komentar di bawah ya guys ya. Harusnya bener sih itu ya. Dan di sini Bang Sapi juga dapet hype gift gitu. Langsung aja deh kita tes ya guys ya. Siapa tahu beruntung kan? Kita klik. Ya sudah biasa ya guys ya, dapat party axolot doang. Sudahlah ya guys ya. Oke, kita skip aja ya guys. Langsung aja kita langsung coba buat hancurin ini. Ini koinnya, oh koinnya sama guys. Ini masih pakai kartun koin ya. Wah, untung aja Bang Sapi masih punya 17 billionan gitu. Coba ya. Oh, cukup guys. Wah, semoga aja cukup untuk buka sampai ujung ya guys ya. Oke, 875M. Let's go. Dan terakhir kita perlu 6,5 billion guys. Oke, sambil kita pukulin dulu. Di sini ada pot gitu ya guys. Oke, nice. Mumpung kali 5 lumayan ya guys ya. Oke, langsung aja kita akan buka map terakhirnya dari Kawaii World ini ya guys ya. Oke, langsung aja 6,5 billion. Ini dia chestnya. Ini chestnya juga unik banget bentuknya ya guys. Wah, mantap. Yaudah, Bang Sapi akan tinggalin pet-petnya di situ dan kita langsung aja akan coba gacha-gacha di sini ya guys ya. Semoga. Baru bilang mau semoga langsung dapat mythical. Ternyata kayaknya dapetin mythicalnya cukup mudah guys. Wah, coba-coba bisa dapat rainbow gak nih? Rainbow dong. Nah, rainbow mythical terbaru guys. Yaudahlah, kita habisin dulu koinnya guys ya. Kita gacha sampai habis guys. Dan akhirnya koin Bang Sapi sudah tidak cukup buat gacha ya guys ya. Ini rainbownya 17,9 key, atau ya nyaris 18 key ya guys ya. Nah, ini dia penampakan pet-pet mythical terbarunya. Dari normal, golden, sampai rainbow ya guys ya. Keren juga menurut Bang Sapi. Terutama powernya sih guys, yang keren ya menurut Bang Sapi ya.
Oh ya, sama di sini Bang Sapi pengen kasih tahu guys, di sini banyak banget yang selalu kirimin Bang Sapi gift gitu untuk minta desain ya guys ya. Cuman maaf banget, Bang Sapi nggak akan sign lewat mail ya guys ya, karena terlalu beresiko ya guys ya. Kalau Bang Sapi sign lewat mail ini, Bang Sapi harus kirim balik dan takutnya Bang Sapi salah ketik nama kalian, malah petnya nggak nyampe nanti ke kalian ya. Jadi Bang Sapi hanya sign kalau kalian ketemu Bang Sapi di dalam game ya. Nah, cara ketemu Bang Sapi gampang banget. Bang Sapi sering banget ada di Pro Trading Plaza guys. Ya udahlah, sorry ya, ini Bang Sapi reject semuanya guys. Oke, biar adil, jadi Bang Sapi reject aja semuanya guys ya. Oke, langsung aja guys, kita akan bikin-bikin petnya jadi rainbow dan kita coba bikin jadi dark matter guys. Nah, sudah semuanya berubah jadi rainbow, saatnya kita ke dark tech guys. Kita akan ubah jadi dark matter ya guys ya, karena Bang Sapi penasaran powernya jadi berapa guys. Oke, kita bikin untuk yang mythicalnya pas banget ada 6, 30 menit. Let's go, kita bikin satu kali lagi untuk yang legendarinya guys. Oke, namanya Chef Monkey ya. Oke, sudah dua-duanya, si mythical sama yang legendarinya guys. Ya udahlah, kita tunggu sebentar ya guys ya. 10 years later. Dan akhirnya sudah bisa Bang Sapi klaim. Langsung aja guys, Bang Sapi penasaran, kita langsung klaim aja guys ya, legendarinya. Dan ini mythicalnya guys. Oke, kita lihat ya guys ya, powernya kira-kira jadi berapa guys. Kalau bentuknya sih udah otomatis keren ya, kalau dark matter ya, ungu-ungu gimana gitu kan. Oke, langsung kita lihat. Wow, 50 ki. Wah, mantap. Chef Monkey-nya 12 ki. Wah, kalian bayangin guys, kalau ini shiny dark matter itu berarti bisa nyampe 100 ki ya. Dan kalau kita bandingin pet dark matter yang sebelumnya 25 ki, berarti kekuatannya 2 kali lipat lebih kuat guys. Ya udah guys, kita kan udah dapetin pet dark matter mythical terbarunya. Sekarang kita akan coba ke Trading Plaza, kita coba dapetin huge pet terbarunya ya. Nah, di Trading Plaza ada yang jual cupcake unicorn, tapi hardcore ya guys ya. 13,5 billion, powernya 50 ki. Wow. Di sini juga ada untuk legendary hardcore, ini dark matter juga ya guys ya. 975M, ini powernya 12 ki. Dan juga udah ada yang jual dark matter mythicalnya ya guys ya, 3 billion, powernya 51 ki guys. Bayangin ya. Wah, mantap. Ya udah, sekarang sesuai dengan tujuan Bang Sapi tadi, Bang Sapi akan coba cari huge pet terbarunya guys. Semoga aja bisa dapat ya. Nah, akhirnya setelah berkelana muter-muter Trading Plaza, Bang Sapi menemukan player yang punya rainbow huge kawaii dong. Astaga guys, ada pakai pita gitu di kepalanya dan ini rainbow guys, bayangin ya. Seberapa beruntungnya orang ini guys, bisa dapetin yang huge terbaru dan rainbow lagi. Oke ya, coba Bang Sapi lihat guys. Bang Sapi coba trading dia. Oke ya, kita coba tanya-tanya ya guys ya. Hai. Oke, wah udah dimasukin tuh guys huge terbarunya. Kita tanya, did you hatch that? Apakah kamu nge-hatch pet itu? Kita lihat ya guys ya, apakah iya. Wow, strength 1. Ya, on camera. Wow. Beruntung banget guys dia. Dan ini versi rainbow lagi. Dan ternyata Bang Sapi dikasih pinjem ya guys. Katanya, bang boleh pinjem aja. Katanya cuma nanti bantu sign katanya. Boleh kalau begitu ya guys ya. Bang Sapi malah seneng banget guys. Wah. Ayo sini. Oke, huge kawaii cat versi rainbow guys. Nah, akhirnya kita berhasil dapetin dong guys. Waduh, walaupun ini dipinjemin doang sih ya guys ya. Wah, ini pasti harganya lagi tinggi-tingginya guys, karena baru aja update dan dia udah punya dong. Itu guys, playernya namanya Just Alone. Baik banget dia mau minjemin Bang Sapi ya. Langsung aja kita akan sign buat dia ya guys ya. Semoga aja harganya jadi naik setelah Bang Sapi sign ya guys ya. Ini dia guys, player baiknya guys, Just Alone namanya. Mantap, makasih ya.
Oke guys, langsung aja Bang Sapi akan balikin ke dia ya guys ya. Karena ya udahlah, udah lumayan ya guys ya. Kita pinjemnya bentaran aja guys. Kalau menurut kalian gimana guys pet huge kawaii ini? Kalau menurut Bang Sapi sih keren ya guys ya. Keren, keren, keren. Nah, Bang Sapi kasih dan kayaknya Bang Sapi kasih 10 billion juga. Karena dia sudah baik banget pengen pinjemin Bang Sapi ya. Oke, kita bilang thank you so much. Want this for index? Wow, dia punya secret pet juga dong. Bang Sapi mau dipinjemin lagi guys. Wow, dan ini versi golden ya. Emang terbaik guys si Just Alone ini ya. Wow. Oke lah, kita coba pinjem dulu juga ya guys ya. Namanya Mask All. Versi goldennya aja 18K ya. Kalau rainbownya bisa berapa tuh guys? Kayaknya mungkin nyampe 30 mungkin ya. Ini wow. Dia guys. Keren, keren, keren. Kita akan sign juga ya. Ini sudah secret pet golden dan ini versi hardcore lagi guys. Wah, itu guys, lihat ada aura-aura untuk pet hardcore-nya ya. Ya udahlah, kita langsung akan balikin lagi aja ke si Just Alone-nya guys ya. Itu dia. Mantap ya. Terima kasih sudah dipinjemin 2 pet ya guys ya. Oke, langsung aja kita balikin guys. Coba guys, siapa yang beruntung juga kayak player ini berhasil dapetin huge terbaru atau mungkin secret pet terbaru guys. Coba komentar di bawah ya. Thank you sekali lagi Just Alone ya. Mantap. Dan di sini banyak banget udah pada request buat desain ya. Udahlah, Bang Sapi akan sign-sign dulu. Mungkin Bang Sapi skip dulu aja ya guys ya. Let's go. A few moments later. Nah, di sini Bang Sapi lihat ya guys ya, Bang Sapi tadi habis sign-sign gitu. Si Just Alone jual di boot-nya. Ini guys, ada sign-nya Bang Sapi dijual 2,02T dong. Waduh, tapi Bang Sapi nggak heran sih. Karena kan ini petnya masih baru, fresh banget. Dan ini versi rainbow lagi guys. Jadi yang punya tuh pasti masih dikit banget guys. Semoga aja cepet laku ya. Dan di sini juga ada yang punya versi golden guys. Wah, tadi kita udah dapetin yang versi rainbow. Kali ini golden guys. Namanya AJ Love Huge. Coba ya, kita coba trading juga dia guys. Nah, sudah diterima accept trading Bang Sapi guys. Oke, kita hai AJ. Waduh, ini gift satu ya guys ya. 12 axis ya guys ya. Wah, ini pasti mahal banget ya guys ya. Dan ternyata dia juga pengen kasih pinjem Bang Sapi ya guys ya. Sebagai gantinya nanti Bang Sapi akan sign petnya dia ini ya guys. Nah, keren banget guys. Kalau menurut Bang Sapi ya, jujur aja ya guys ya, kayaknya lebih keren yang versi goldennya sih daripada rainbownya guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Keren sih, keren guys. Mata-matanya kayak, ya pokoknya kayak pet-pet anime gitu ya guys ya, Jepang-Jepangan gitu guys. Yaudahlah, kita akan sign juga pet ini buat dia ya guys ya. Bang Sapi berharap semoga value-nya naik ya guys ya. Oke deh, terima kasih ya AJ Love Huge. Bang Sapi akan langsung balikin aja deh guys ke dia ya, supaya dia bisa cepet tradingin dan bisa dapet profit guys. Nah, Bang Sapi langsung aja guys balikin dan kita bilang ya thank you so much AJ Love Huge. Oke, kita balikin. Mantap, kita sudah berhasil dapetin 2 huge pet terbaru versi golden dan rainbow-nya guys. Mantap. Nah, itu dia guys. Bang Sapi tadi sudah berhasil dapetin huge-huge terbarunya guys. Oke guys, terima kasih ya semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan subscribe juga. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.